Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera berjumpa saya lagi Cikgu Syarel, Cikgu Muzik Anda. Apa khabar semua, sihat kah? Cikgu harap kamu sihat walafiat. Ini kita sambung lagi siri yang terakhir untuk Melody Counter. Melody Counter lagu silap mata. Baik. Hari ini cikgu nak tunjuk macam mana kita nak mainkan lagu ni daripada awal sampai habis. Sebelum cikgu tunjuk, cikgu nak cerita dulu pasal skor lagu. Pasal skor lagu, kamu buka buku teks kamu, yang mana ada buku teks, buka buku teks, tengok buku teks skor tu. Dan jom cikgu terangkan dulu macam mana kamu nak tiup, macam mana kamu nak tengok skor lagu tu daripada atas sampai habis lagu. Okey. Tengok skor ni, ini skor Melody Counter yang perlu kamu tiup daripada atas sampai bawah, yang kamu dah belajar hari tu. Okey. Cikgu nak cerita sikit, cikgu nak terangkan tentang skor ini. Macam mana kamu nak main, yang mana kamu nak tiup, yang mana kamu tak tiup, okey? Okey, yang pertama kita bermula daripada ni. Ni bar anakusis, ni bar pertama. Ni bar pertama, kita akan main sini, sini, sini. Kita akan main sampai sini kita main. Kemudian kita teruskan. Kemudian kita teruskan. Okey, tengok baik-baik kat sini, Sediakan pensel. Kamu boleh conteng buku teks kamu, Tapi guna pensel, jangan guna pen, Tengok sini dia ada first house dengan second house. Untuk permulaan kamu terus masuk. Untuk masuk first house kamu akan jumpa tanda ulang. Ini garisan ulang, Garisan ulang. Apabila kamu sampai sini first house, kamu akan ulang balik ke atas. Ulang balik ke atas, Ulang balik ke atas. Kemudian kamu teruskan lagi untuk pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua. Sampai sini. Terus lompat pergi sini. Terus lompat pergi sini. Ini tanda rehat. Jangan tiup. Terus kamu masuk ke sini. Daripada sini. Terus masuk sini. Terus masuk sini. Faham? Terus masuk sini. Kemudian kamu main sini. Main. Sampai sini, sini pun kamu tiup, 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 tiup. Sampai sini. First house. First house. Kamu, sebab dia ada tanda ulang, kamu ulang balik kat sini. Faham? Kamu ulang balik kat sini, kamu akan tiup lagi. Tiup. Daripada sini. Daripada sini. Lompat terus pergi sini. Okey? Lompat terus pergi sini. Dia kata sini, sini dia kata tulis DC Al-Qodah. Maksud dia di sini ulang dari mula hingga Qodah. Ulang dari mula hingga Qodah. Maksudnya ulang dari mula, kita kena ulang balik dari sini. Ulang balik sini. Dari sini kita pergi sini. Pergi sini. Pergi sini. Tiup lagi baris tiga. Sampai sini. Ulang balik. Dia macam mula-mula tadi. Dari sini kita ulang balik. Kita tiup. 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 Sampai sini. Dia kata tu Qodah. Tu Qodah terus sini. Habis. Inilah simbol Qodah. Faham? Jadi saya tunjuk dulu, kita sama tunjuk, tengok dulu macam mana lagu dia. Saya tunjuk dulu, kamu tengok dulu macam mana perjalanan dia, kemudian kamu tiup. Okey? Macam mana? Faham tak cikgu terang tu? Kalau tak faham, ulang balik video ni, ulang, tengok dengan teliti, tolong fokus apa yang cikgu cakap dalam tu, apa yang cikgu tunjuk, mestilah kamu faham. Kalau kamu tak faham,
Tu sebab cikgu suruh ambil pensel tadi. Ambil pensel, cikgu, kamu kena buat macam cikgu buat tu supaya kamu tidak keliru. Ah, supaya kamu tidak keliru. Jadi, jom. Sebab kamu dah berlatih lagu ni, kamu dah berlatih siri 1, siri 2, kamu dah berlatih siri 3, kamu dah berlatih. Jadi, sekarang ni masanya untuk kita combinekan. Jadi kalau kamu ikut daripada A terus main sampai bawah, dia tak jadi lagu tu. Jadi kita kena ikut skor. Itu sebab cikgu terangkan tadi. Skor tu macam mana kamu nak tiup. Mula daripada atas sampai jumpa tanda ulang. Ulang balik. Lepas tu terus lompat sini. Lompat sana. Lompat sini. Baru complete. Jadi satu lagu. Jadi, jom. Cikgu tunjuk macam mana cikgu tiup. Dan cikgu letak skor tu. Perjalanan skor tu. Jadi, mari sama-sama. Cikgu buat, kamu ikut. Kemudian, kamu pula buat. Okey? Kamu pula buat. Okey, jom. Macam mana? Boleh buat tak? Boleh kan? Kalau tak boleh, ulang dan buat latihan sampai dapat. Kemudian, selepas kamu dah kamu rasa diri kamu boleh atau confident kamu, kamu rasa confident untuk tiup melodi counter dengan diiring oleh muzik, muzik yang cikgu bagi dalam grup WhatsApp tu, ataupun menggunakan muzik yang ada dalam video YouTube ni pun boleh. Kamu perlu rekod, perlu rekod. Kamu main recorder mengiringi lagu silap mata. Kamu meniup melodi counter lagu silap mata, rekod dan hantar pada cikgu di link Google Form yang cikgu bagi. Okey? Itu adalah tugasan kamu. Mesti buat lah. Mesti buat. Sekiranya tidak dapat upload dalam Google, link Google Form, kamu boleh direct hantar WhatsApp, video WhatsApp ke guru-guru muzik kamu. Yang saya ajar, kamu hantar dengan saya. Kalau cikgu lain, kamu hantar dengan cikgu yang lain. Faham? Jangan semua hantar dengan saya. Jam saya. Jadi, kalau suka dengan pembelajaran kali ini, tolong like, share, komen banyak-banyak. Dan yang lebih penting, subscribe channel Nazi. Assalamualaikum. Semoga jumpa cikgu lagi. Bye-bye.